Gajah adalah mamalia yang berperawakan besar dan kuat. Karena badannya yang super besar dan tinggi, berada di dekatnya kadang membuat kita takut. Kita merasa sangat kecil meski itu cuma anak gajah. Tapi ternyata hewan yang cukup menakutkan ini memiliki anak-anak yang lucu dan menggemaskan loh, layaknya hewan-hewan kecil lainnya. Beberapa berhasil merekam momen ketika anak-anak gajah ini melakukan hal yang lucu dan menggemaskan. Berikut beberapa videonya. Si hiperaktif. Siapa bilang cuma anak-anak manusia saja yang memiliki sifat hiperaktif? Dari video ini kita jadi tahu, ternyata anak gajah juga bisa sangat aktif. Awalnya dia cuma pegang saudaranya dengan belalai mungilnya. Tapi seperti butuh partner bermain, dia mulai mengajak kakaknya untuk bermain. Dan mulailah dia beraksi. Dia berlari, dan seperti kata orang tua, jangan lari-lari, nanti jatuh. Dan benar saja, anak gajah aktif ini terjatuh juga akhirnya. Tapi dia tidak kapok. Selalu ada banyak hal untuk dijadikan mainan. Batang daun ini contohnya. Lagi-lagi, si pembuat onar ini mengganggu yang lain untuk ikut bermain bersamanya. Tidak ada kata lelah baginya. Lucu banget ya melihat tingkah gajah nakal ini. Belajar galak. Lihatlah gajah kecil ini. Dia sepertinya baru latihan menjadi gajah yang galak ya. Dia berusaha menakut-nakuti orang-orang yang berada di dekatnya. Bukannya takut, orang-orang pasti geli melihat ekspresinya. Gajah mungil ini menghentakkan kakinya dan melebarkan kupingnya seolah ingin mengusir pengunjung yang ada di dekatnya. Tapi karena menyadari dia cuma sendirian, dia langsung lari tunggang-langgang ketakutan. Maklum, baru training galaknya ya. Belalai helikopter. Lihatlah tingkah anak gajah mengemaskan ini. Dia memutar belalainya untuk mengusir burung-burung yang berdiri santai mengelilingi dirinya. Anak gajah ini menemukan cara baru untuk mengusir burung-burung pengganggu ini. Tapi kelihatannya tidak begitu ampuh ya. Gayanya yang heboh ini justru jadi seperti bahan tontonan bagi para burung yang tidak mau beranjak dari tempatnya. Main dengan teman-teman. Coba tebak, yang dilakukan anak gajah ini mengusir atau malah bermain kejar-kejaran dengan anjing ini. Walau terpeleset, sepertinya anak gajah ini cukup menikmati ya permainan dengan dua anjing ini. Pecinta tas branded. Lihatlah anak gajah satu ini, entah siapa yang memberi anak gajah ini tas berwarna hitam. Mungkin saking senangnya, ia sampai memeluki dan berguling-guling dengan tas tersebut. Tersangkut. Anak gajah yang malang ini tersangkut di ayunan ban di sebuah tempat bermain. Beruntunglah mama gajah menyadari kaki anaknya tersangkut dan segera memberi pertolongan anak gajah tersebut. Aduh, kasihan ya. Si jahil. Anak gajah satu ini memang jahil dan usil. Lihat saja, dia berlari dengan sengaja menyenggol temannya. Sesekali dia menendang, mengejar sambil menyerempet, menghadang, menarik ekor temannya. Tapi beruntunglah sang ayah datang dan menghalau si jahil nakal ini. Asik sendiri. Anak gajah ini seperti menemukan mainan baru yang menyenangkan, yaitu rubber bouncer berwarna merah. Ia tak mau kalah dengan mama papanya yang asik bermain korek kuping. Ia juga bisa asik sendiri dengan mainannya. Nah, jadi itu beberapa tingkah gajah yang lucu dan menggemaskan. Kalau kamu suka yang mana? Tulis di kolom komentar ya.